Pemirsa, ratusan pengemudi taksi berbasis aplikasi atau taksi online menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan. Mereka menolak peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, diantaranya terkait kewajiban menempel stiker wilayah operasional bagi transportasi online. Kewajiban menempel stiker wilayah operasional dinilai dapat mengancam keselamatan pengemudi. Pengemudi mengaku takut menempel stiker wilayah operasional di mobil mereka karena masih banyak penolakan transportasi berbasis aplikasi di sejumlah daerah. Peserta aksi pun menolak melaksanakan aturan itu dengan alasan keselamatan. Peserta aksi yang tergabung dalam paguyuban driver online Jabodetabek juga keberatan jika mobil yang mereka gunakan harus atas nama milik perusahaan dan bukan milik perorangan. Selamatkan terus. Tolong saling mengenal. Yang gede sini nih. Dikelar.